Minpal cek ombak dulu nih. Ayo, siapa yang pernah naik kapal ini? Kapal milik PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PNI ini sedang melaksanakan MRO di Dok Semarang, PT PAL Indonesia. Perbaikan kapal Tilong Kabila meliputi perawatan lambung kapal, perawatan jangkar, pekerjaan daun kemudi, baling-baling, hingga plat selama 14 hari. Perlu kalian tahu nih, kegiatan perbaikan ini adalah bentuk kolaborasi BUMN antara PT Pelni dan PT PAL Indonesia. Melalui perbaikan ini, diharapkan PT PAL dapat mendukung PT Pelni dalam memberikan pelayanan prima melalui peremajaan armada unggulannya. Nah, Sobat PAL, tulis di kolom komentar ya pengalamanmu naik kapal Tilong Kabila.